Spider-Man adalah superhero yang bisa bergerak dari gedung ke gedung dengan pakai action. Hah? Emang dia lagi syuting? Loh, Spider-Man memang ada di kehidupan nyata. Gak ada. Adanya di film. Baru sadar. Baru sadar. Okay. Kalau dia memang ada hanya di film, pada saat dia pakai topeng. Ya, dia pada saat dia bergerak. Nggak action, dia mau nggak bergerak, Pak? Nggak bisa. Kalau dia mau loncat tuh kalau sutradara belum bilang, action, dia nggak akan loncat. Pak. Action baru. Kali ini lucu. Beneran? Nih, yang pengalaman sutradara. Pemain sehebat apapun, kalau sutradara belum action nggak akan action. Udah bener. Harus dengan action. Iya dong. Tapi sebelum ada kan latihan. Blocking. Sebelum action blocking, Ernest. Lu sebelum action blocking kan? Iya, tapi kalau nggak action nggak mulai-mulai. Iya, betul. Ya, tapi artinya dia bergerak juga sebelum action ada pergerakan. Ada shrink-shrink-shrinknya juga. Paham, Bedu. Kalau shrink-shrink itu biasa kalau lagi pilek. Baru ada. Ya, itu soal. Allah wakil. Tapi dia nggak shrink-shrink kadang-kadang doang. Tapi kita lihat sepertinya Kak Bedu ini sangat bersyukur sekali ya berada di sini ya. Iya. Pak, kalau ada pemeran Spider-Man tiba-tiba gini. Lawan sutradara. Hei, dengerin dulu. Main-main aja lo. Kerja. Bagus. Dengan action baru. Bagus itu, Pak. Yeah. Tuh, sutradara saya Pak. Saya menyerah, Mas. Ayo. Jangan menyerah dulu dong. Meskipun kedudukan saat ini tim A, poinnya yang berhasil dikumpulkan adalah 100 dan tim B 0. Tapi tim B masih punya kesempatan menyusul di babak berikutnya. Kita kasih semangat dulu. Karena sesaat lagi kita akan mainkan babak berikutnya yaitu kata misteri. Kata misteri ini aturannya hampir sama dengan TTS, cuma bedanya kita sediakan 9 huruf, kita acak, kita beri pertanyaan dan Anda menjawab dengan modal 9 huruf tadi. Berapapun yang Anda butuhkan, tidak harus semuanya. Ya. Untuk menyusun hurufnya menjadi kata yang Anda anggap sebagai jawaban pertanyaan. Satu jawaban benar, 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis kurangi 50. Wah. Baik, boleh kita kasih semangat dulu untuk kedua tim. Paham ya? Ini semua pertanyaan adalah untuk rebutan. Oke, tangan di atas bel, siap-siap kita lihat. Kata misteri yang pertama. Binatang yang makan tumbuhan. Binatang yang makan tumbuhan. Tim B. Jawab tuh, rasain. Rakus. Rakus. Rakus, Pak. R-A-K-U-S. Apakah ada? Ya, ada di situ. Rakus. Rakus. Apakah binatang yang makan tumbuhan? Rakus, rakus jawabannya. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tim kalau, A silakan. Kalau cuma tumbuhan berarti bukan rakus. Tim B. Tim A silakan. Binatang yang makan tumbuhan. 3, 2, 1. Tim A silakan jawabannya. Pak. Alah masa nggak tahu. Nggak tahu binatang-binatang. Okay. Harusnya sih ulat. Kambing. Ulat bisa. 3, 2, 1, kita kunci ulat. Ulat. Oke. Okay. U-L-A-T. Oh, ya, ada di situ. Binatang yang makan tumbuhan, apakah ulat? Bukan. Jawabannya apa sih, Pak? Salut. Jawabannya binatang yang makan tumbuhan adalah? Kata. Pak. Sejak kapan kata nyemil bakso, Pak? Nyemil bayam, bakso. Pak. Nyemil bayam kapan? Oh, Pak. Pak, katak gak makan tumbuhan, Pak. Nih, yang dari ulang tahun nih, Pak. Anda yakin? Selapar-laparnya katak gak makan tumbuhan. Gak pernah makan. Anda mau ngikuti katak terus. Serangga, Pak, makannya, Pak. Serangga. Nah, nih. Ini, Pak. Hei, nih. Kalau makan binatang, berarti serangga kan binatang. Iya. Kalau makan binatang, Anda gak menyerang, kapan dapetnya? Ragu-ragu terus. Ini serangga, serangga. Serang aja kalau mau makan. Serangga. Nah ini maksudnya apa yang ini? Katak apa makan tumbuhan? Katak maksudnya katak gimana? Nih, kita katak lihat.
Coba. Saya bukan, enggak sembarangan. Iya, gimana? Kita lihat bersama-sama. Ya, ini katak. Ya. Nah, katak. Terus. Loh, dia dimakan, Pak. Itu dimakan, Pak. Dia dimakan. Kayak ya, binatang yang makan tumbuhan. Ada binatang yang makan tumbuhan. Itu tanamannya serem banget ya Pak ya? Pak sebelum hari ini saya pikir saya pinter loh Pak. Berarti kalau ada pertanyaan gini menurut Bapak ya? Nah, gimana deh? Yang dimakan kambing. Hah? Yang dimakan kambing. Oh hati-hati loh darah tinggi. Orang. Orang. Aduh. Berarti yang dimakan katanya Pak? Iya. Bapak kok pertanyaannya enggak gitu tadi, Pak? Pak, harusnya susunan kalimatnya jangan gitu kalau Bapak... Gimana, Pak, gimana? Pak, kita dari SD itu belajar SPOK loh, Pak. Ya, objek keterangan. DMMD, diterangkan menerangkan. Udah, apa itu ya? Ya, benar. Oke, tenang aja. Masih ada kesempatan untuk menjawab. Tolong lebih teliti lagi, boleh kita kasih. Udah, ada. Saya terpaksa beri pertanyaan yang hampir sama deh, biar membantu ini saya perbaiki ya. Oke, siap nah, tangan di atas. Serangga ya. Yang dimakan, tahu kan tumbuhan kantong semar itu? Ayo tadi. Serangga yang dimakan kantong semar, namanya? Tiga, Temut. Dua, pernah lihat gak? Satu, tidak ada yang bisa tidak menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab, kita lempar. Mati. Timbe. Sulit. Serangga kok yang dimakan kantong semar. Serangganya kecil, kantong semarnya gede. Bapak sudah terbaca polanya, Pak. Serangga yang dimakan kantong semar, namanya sulit. S-U-L-I-T, apakah ada? Ya, apakah ini jawabannya? Setelah yang satu. Tadi tuh kalau nggak salah ada 100 ribuan, ada 50 ribuan. Tumpuk, Pak. Gambarnya tadi? Iya. Anda mau dapat uang apa gambar tadi?